untuk menangani karhutlah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kapuas yang terus terjadi. Rabu lalu, puluhan personel damkar gabungan diberangkatkan dari posko induk tanggap darurat di Kota Kuala Kapuas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga mengatakan 80 personel gabungan yang diberangkatkan ditempatkan di pos lapangan pada 4 kecamatan. Personel gabungan yang terdiri dari BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan, serta relawan Balakar 545 akan ditugaskan selama 5 hari hingga tanggal 15 Oktober 2023. Peralatan yang diberangkatkan ada 3 truk tangki, 5 mobil penyelamatan, mesin pemadam jinjing, serta tandon. Harapannya di 4 kecamatan yang rawan karhutlah ini, kita bisa minimal 80% bisa tuntas masalah kebakaran hutan dan lahan itu. Ini tahap 1, kita berakhir tanggap darurat mulai dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Dan selama 5 hari, 5 malam, rekan-rekan berada di 4 desa, 4 kecamatan yang rawan. Tugasnya itu yang pertama adalah untuk sosialisasi, patroli, dan pemadaman kebakaran hutan lahan sendiri. Dengan adanya penambahan personel, ditargetkan mampu menanggulangi karhutla lebih maksimal. Dari Kapuas, Kuala Kapuas, Ririn Binti melaporkan.